Jadi ladang yang kita musnahkan ada dua titik, yakni desa Tepin Resep dan desa Jurong. Ini desa Jurong yang satu tadi pagi kita di desa Tepin Resep di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Ya. Total ladang ganja yang berhasil ditemukan perkiraan hampir 4 hektar. Yang pertama tadi 2 hektar dan sekarang sama 2 hektar. Jumlah pohon perkiraan ada 16.000 pohon ganja dengan ketinggian berkisar 50 sampai 3 meter. Tapi juga kita temukan masih di polybag. Itu ada lagi di semai di polybag ada 1.000 lebih. Dalam satu polybag isinya bisa 3 tanaman ganja. Kira-kira ramah ganja kita musnahkan ya berkisar 8 ton ya. Kalau dengan kerapatan yang ada tadi, saya sampaikan antara 1 sampai 1,5 meter ada tanamannya.